semuanya, jumpa lagi bersama saya Bocah Filsuf. Untuk video kali ini saya khususkan yang suka gosip. Ini saya minta maaf, selama ini saya jarang upload video karena saya sibuk bermain. Jadi dalam berteman itu kita harus tahu kode etiknya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau teman punya salah, sedikit tahu, tolong jangan omong di belakang. Tanya teman, ayo. Karena mulut dicetakkan depan, bukan di sini. Di sini. Wow. Sabu. No. Yang kedua, kalau datang ke teman, jangan ada maunya. Gerilan ada masalah, ke sini. Gerilan senang, ke sana. Kamu kayak lagu Benci Tapi Rindu. Yang ketiga, kalau teman cerita beban sama kamu, jangan ceritakan ke orang-orang, bahaya. Teman cerita ke kamu itu tujuannya untuk kurangin bebannya. Ada tempat untuk diceritakan. Malah kamu ceritakan ke orang-orang. Tenang ya kamu. Wow. Please, jadilah teman sejati. Kang. Bukan teman yang tusuk dari belakang. Kamu kayak jarum. Demikian pesan dari saya. Semoga terhibur dan berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.